Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Stephenus Handy. Dan pada kali ini teman-teman, sesuai dengan request kalian, pada kali ini gue pengen banget ngebahas mengenai salah satu update kecil yang telah dilakukan oleh game Among Us. Dan pada kali ini kita akan lihat guys seperti apa update kecilnya. Dan sini dia sudah membuat patch notes ya di dalam Steamnya. Dan sini gue main di versi PC-nya. Jadi untuk versi HP-nya ya kentang lah ya. Jadi di sini gue akan mainkan di versi PC aja biar lebih enak. Dan sini guys kita lihat guys, hey crewmates, we have been working fixes of the weekend for the game. Oke, mereka lagi buat game ya, apa? Lagi membetulkan game. Jadi di sini teman-teman ada beberapa fitur baru ya. Oke. Escape for Quick Chat is 3++ ya. Jadi ketika kita ingin memakai Quick Chat itu kita mesti umurnya itu 13+. Ternyata ada umurnya ya. Oke, ternyata ada umurnya loh. Black screen in lobbies and getting games. Ya mungkin ada umurnya itu karena mungkin takut kayak misalnya anak kecil main game Among Us terus kayak ngasal-ngasal gitu kan, nggak sengaja kan, coba-coba gitu kan, jadi bisa merusak game mungkin. Oke, however after far from the... Nah ini mungkin mereka lagi ini ya, in public lobbies of the profession. Oke, di sini ada yang menarik guys. Di sini kita akan mencoba untuk apa tuh? Mencoba untuk ini ya, fitur Quick Chat ya. Jalannya ini paling kayak apa tuh, kayak cuma ngebug, fix bug doang ya. When the game is updated to the last version. Oke, langsung aja guys kita akan coba guys seperti apa update dari Among Us ini menggunakan Quick Chat. Kita akan coba. Oke, tampilannya ada beda ya. Kayak di video toing, tidung ada logo Inner Sword ya kan. Biasanya kan cuman logo Inner Sword muncul, habis itu udah kosong. Sekarang ada kayak itunya loh, kayak apa? Splash screen-nya ya. Ada kayak splash screen-nya. Oke, di sini kita akan coba lihat. Harusnya pertama-tama ini pasti disuruh umur dulu nih, tanggal lahir ya kan, masukin tanggal lahir supaya bisa tahu gitu loh usernya ini bisa pakai Quick Chat atau enggak. Di sini kita akan coba lihat. Di sini gue pakai kasar aja. Yang penting pokoknya di atas itu ya 13+. Oke, kita submit guys. Di sini versinya udah berubah ya. Oke. Di sini kita lihat kalau welcome to new feature chat ya, Quick Chat. Token 16 and others, Quick Chat for free chat, Quick console. Oke. Okay. To go settings data keep an eye. Oh. Oke. Okay. Settings data. Oh, ada ya. Quick Chat only, free Quick Chat. Oh, kita bisa milih guys. Di sini kita bisa milih kita maunya Quick Chat only, atau bisa juga kita free chat dan juga Quick Chat. Kita bakal pakai yang free dan Quick Chat aja. Untuk grafiknya oke lah, 90 play 90p. Dan sini kita akan coba untuk main di free play aja ya, lebih enak ya. Kita akan coba semuanya langsung. Enggak guys, kita akan coba di online aja deh sekali deh. Kita akan coba di sini di The Scale ya. Oh, tampilannya beda ya guys. Dia jadi kayak kasih border gitu guys di sini guys. Oke lah, langsung saja. Oh di sini, nah di sini mungkin agak membingungkan ya, di mana yang aktif. Harusnya yang aktif itu yang nyala ya harusnya ya. Oke, di sini kita coba di sini. Oke, harusnya di sini kita bisa pakai chat. Di sini gue ganti pet aja, petnya ini Logi, jadi lebih enak kan, lebih bagus. Ah, di sini kita bisa pakai Quick Chat guys, langsung guys di sini ternyata guys. Dan logonya, logo kirimnya ini udah beda ya. Kita coba tes. Oke, oh untuk teksnya kayaknya lebih bagus ya. Jadi mereka tuh kayak mengimprove lagi versi chatnya ya. Mereka lebih mengimprove lagi. Oke guys, di sini kita akan coba untuk main ya. Sebentar saja. Bagaimana rasanya gitu ketika memakai Quick Chat gitu. Dan juga fitur chatnya tuh udah berubah loh. Untuk UI-nya udah berubah ya, user interface-nya ya. Nah, di sini kita akan coba lihat. Oke, di sini pas sekali langsung ada dong. Sepertinya apakah ngehang? Yes, sepertinya ngehang guys. Oh, bisa dong. Ngehang tadi guys. Oke, di sini kita akan coba ya. Kalau dulu itu kayaknya Oh, mungkin ini baru ya, tampilannya baru ya. Lebih bagus tampilannya loh. Gue lebih suka yang ini tampilannya. Lebih jernih gitu kan. Lihatnya lebih enak gitu. Oke, hello. Di sini untuk fontnya itu udah beda ya. Jadi katanya lebih enak gitu entah kenapa. Oke, di sini kita akan lihat Quick Chat guys. Kita akan pakai Quick Chat misalnya di location. Misalnya kita lagi ada di tadi lower engine ya. Nah, kita lagi ada di lower engine. Nah, di sini kita bisa juga aku question itu apa deh? Hidden dari report dari no one. Oh, bisa gitu ya. Nah, di sini kita akan coba lebih enaknya kita bakal coba main di free play di The Scale ya. Kita akan coba guys. Nah, di sini harusnya lebih enaknya itu kita nge-kill. Terus kita report. Harusnya waktunya panjang ya. Coba deh. 4, 3, 2, 1. Oke, kita langsung kill dan kita report. Harusnya macet panjang sih. Oke, bisa ya kita bahas di sini guys. Nah, di sini guys, kita bisa nge-kick musuh kayak biasa ya. Kick ini kita bisa kick siapa aja gitu. Tapi itu tergantung ya, kalau misalnya teman-teman kalian juga ikut kick. Jadi kalau kicknya banyak, ya bisa di-kick orangnya. Oke, di sini kita akan coba untuk lihat ada acquisition. Jadi di sini kita bisa lihat guys kalau kita bisa. Jadi misalnya ini A itu kayak kita, B itu siapa gitu. Kita bisa milih A itu kita misalnya ini, terus I was chasing CH. Nah, bisa gitu guys. Jadi gitu guys. Jadi acquisition ini lebih ke apa ya? Menebak sesuatu lah. Oh, bisa di sini bisa more ya. More-nya, oh ada banyak ya. Jadi ini yang bagian satu, ini bagian duanya guys. Oke lah. Nah, di sini lagi Q. Kalau Q ini dummy 5, kita klik dummy 5 keluarnya. Oke, dan di sini kita bisa lihat lagi. Oh, chat A juga bisa ya? Bisa nggak sih? Oh nggak bisa ya. Ini konsol yang bikin chat A. Oke, di sini kita lihat. Ini tadi apa sih? Sistem ya? Sistemnya apa nih? Security cams. Lalu kita juga location. Misalnya kita mau cari nih, kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di, misalnya ditanya nih, lokasinya ketemunya di mana tuh? Kita lagi ada di Med Bay. Langsung cepet banget kan? Nggak perlu klik-klik lagi loh, nggak perlu ketik-ketik lagi. Kadang kita suka lupa gitu namanya apa. Dan di sini kita udah sediain guys. Jadi kita tahu ada siapa di sini. Dan sini harusnya ada berapa waktunya? Oke, kita kick dulu guys. Kita proceed. Ternyata menarik juga ya Quick Chat ya. Quick Chat itu justru kayak membantu kita semakin lebih cepat gitu loh. Mau balasnya apa gitu kan. Biasanya tuh kalau pakainya Quick Chat itu banyak banget yang ngasal-ngasalan chatnya. Jadi nggak sesuai gitu loh. Jadi lebih baiknya tuh kayak Quick Chat full gitu. Lebih baiknya. Oke, di sini kita akan coba, di sini kita telepon. Nah, di sini kita akan coba lagi. Di sini itu, oh di sini bisa milih gini ya. Dulu kayak nggak ada ya. Apa ada ya? Ada deh kayaknya. Dulu. Oke, di sini kita akan coba. Untuk location itu kita bisa more. Harusnya di sini location itu tergantung tempat kalian. Jadi kalau di Polus itu sesuai dengan di Polus. Terus lalu kalau The Scale sesuai dengan di The Scale. Jadi kayak gitu guys. Nah, di sini bisa juga pilih statement. Statement ini sama kayak tadi acquisition. Cuma statement ini kayak apa sih? Statement. Ya gitu lah, pernyataan ya, pernyataan ya. Misalnya kita ketemu nih, oh the body was in navigation. Jadi kayak gitu guys, bisa kayak gitu. Dan sini kita lihat aja question. Questionnya kita tanya guys, kayak misalnya was with dummy 1. Oh, bakal lebih cepat guys. Tapi ini untuk yang question ini ya, yaitu dia pakai bahasa Inggris. Sedangkan kalau biasanya kan mungkin kebanyakan tuh player di Indo tuh pakai bahasa Indonesia, jarang pakai bahasa Inggris. Mungkin kalian bisa pakai, tetap pakai free chat ya. Karena biasanya kalau kebanyakan tuh pemain global itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi di sini kalau misalnya kalian pengen pakai bahasa Indonesia, kalian pakai free chat aja. Dan sini asal respons ini kita bakal bisa merespon teman kita ketika mereka nanya ya. Kita bisa pakai I don't know. Kalau nggak kita lagi me, I was lagi apa gitu, I was, terus vote misalnya, vote Ya, kira-kira seperti itu guys untuk fitur terbaru ya dari game Among Us ya, dimana ada fitur Quick Chat untuk membantu kita untuk chat lebih cepat lah ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk video kali ini untuk membahas mengenai fitur terbaru dari dalam game Among Us, yaitu fitur Quick Chat. Oke guys, jangan lupa senyum jangan lupa senyum, and see you di video selanjutnya. Dadah. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you